Kesederhanaan mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Blok C Perumahan Geria Parung Panjang, Bogor. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini tidak digelar pentas seni. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia hanya diisi renungan malam dan sejumlah lomba. Renungan malam digelar Minggu 16 Agustus 2015 malam, sementara seluruh lomba diadakan Senin 17 Agustus 2015. Anak-anak dengan riang mengikuti lomba makan kerupuk, membawa kelereng dengan sendok, lomba pecah balon air, goyang balon, mengisi botol dengan air, dan lain-lain. Yang menarik, kali ini lomba panjat pinang diganti dengan panjat bambu. Akibat mahalnya harga pohon pinang, warga memilih membeli bambu petung seharga Rp15.000. Hadiah yang dipasang di ujung atas bambu cukup beragam. Mulai dari jersey klub Eropa, bahan seragam sekolah, sendal, hingga peralatan rumah tangga.